Halo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat malam semuanya. Selamat malam kepada seluruh subscriber gue. Gue harap kalian semuanya baik-baik aja ya guys. Jadi gue udah lama banget gak upload konten tentang micet. Mungkin udah sebulan lebih ya. Tapi karena gue kadang bingung gue mau upload tentang apa lagi tutorialnya. Ternyata banyak banget yang support gue dan komen-komen menanyain tentang hard micet lagi. Oke, boleh kalian komen-komen lagi. Jadi bakal gue bantu kalian tentang aplikasi micet. Nah, di sini gue bakal nge-spill. Misalkan ada kejadian kalian ngechat orang dan mungkin ya sering banget kejadian udah deal-dealan nih di micet, tapi tiba-tiba kalian udah transfer nih tapi dia ngeblokir kalian. Nah, kalau dari blokir itu kan kita udah nggak bisa ngirim pesan dong, bener gak sih? Nah, gue contohin aja dulu. Kalian udah harus punya micetnya, download dulu nih. Nah, masuk dulu ke akun micetnya kayak gini nih. Ini pakai akun salah satu yang pernah gua chat ya. Jadi dia udah ganti foto, gua nggak tahu ini siapa itu. Nah, gua coba chat dulu ya kayak gini. Nah, ini tuh kita udah diblokir kalau begini kan, udah nggak bisa ngirim pesan. Nah, caranya gimana? Gampang banget ya guys caranya. Caranya itu kalian yang pertama biar dia bisa menerima pesan kita lagi, jadi kitanya kalau ngirim pesan ke dia itu nggak ditolak. Caranya gimana? Nah, kita hapus dulu kayak gini. Kita klik dulu. Habis itu klik profilnya dia. Oh, klik langsung kayak gini. Habis itu langsung titik tiga kayak gini ya guys. Kalian klik hapus aja kayak gini. Oke. Pencarian dulu ya guys. Ada nggak dia muncul? Nih. Ada muncul nggak dianya ya? Coba cari ulang. Nah, ternyata ada dong dia di sini nih sebelum dia ganti nama nih. Kita coba chat dulu ya guys nih. Tes gitu. Nah, ternyata berhasil dikirim, tes lagi. Berhasil dikirim. Nah, ini pesan kita itu udah terkirim ke dia, jadi dia yang ngeblokir kita itu blokirannya udah terbuka otomatis. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian nih ada ketemuan kalian di micet, ternyata kalian udah adalah deal-dealan apa gitu gua nggak tahu, tiba-tiba dia ngeblokir kalian. Nah, caranya itu yang kayak tadi. Kalau misalkan itu kalian terapin, pasti blokirannya kebuka lagi otomatis tanpa dia harus buka ya guys. Oke, udah paham kan? Segitu aja mungkin yang bisa gua sampaikan. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen channel dan scroll video tentang micet gua di bawah ini. Dan selamat malam, sampai jumpa kembali, see you at the next time video, bye bye.